Okey, kita kena berhijrah ke arah kebaikan ya. Aha. Dan juga kita akan melangkah masuk ya, berhijrah kepada komuniti yang lebih besar di hujung tahun nanti ke dalam komuniti ASEAN yang akan dirancangkan pada 31 Disember. Ya, dan ada tiga teras di bawah komuniti ASEAN itu, iaitu politik dan keselamatan, sosio budaya dan yang merupakan salah satunya daripada aspek yang diketengahkan ya. Dan jika sebelum ini kita banyak menekankan tentang ekonomi dan ekonomi juga, ya, ekonomi dan ekonomi dilihat sebagai salah satu daripada aspek yang besar di bawah komuniti ASEAN. Ya, malah pembentukan komuniti ekonomi ASEAN itu sendiri ya memerlukan banyak persiapan ya, tetapi kita perlu lihat juga bahawa sosio budaya penting. Ya, ini yang akan Zaliha kongsikan sebenarnya kepentingan sosio budaya dalam komuniti ASEAN di mana kita akan berlintas langsung dari Hotel Shangri-La Kuala Lumpur sempena Majlis Pembukaan Mesyuarat Sosio Budaya Komuniti ASEAN atau lebih dikenali sebagai ASCC. Baik, Zaliha dah bersedia? Silakan Zaliha. Terima kasih Hazri dan juga Taznim dari studio. Selamat pagi Malaysia. Pagi ini kami bawakan perhatian anda kepada satu lagi acara yang penting bila masa bila mana Malaysia memainkan peranan sebagai pengerusi ASEAN untuk tahun ini, dan antara yang akan berlangsung hari ini adalah mesyuarat Jawatankuasa Komuniti Sosio Budaya ke-14 ASEAN dan juga perjumpaan pegawai kanan Jawatankuasa Pegawai Kanan ASCC ke-19 untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan acara juga apa yang akan boleh kita saksikan dan kita boleh nantikan untuk kedua-dua acara ini. Bersama saya ialah Yang Bahagia Datuk Yin Yok Heng yang merupakan setiausaha bahagian hubungan antarabangsa kebudayaan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Selamat pagi Datuk. Kita dapat saksikan sekarang semua sedang bersiap sedia untuk menerima kehadiran YB Hajah Nancy nanti untuk perasmian rasmi. Setakat ini pelancaran mesyuarat ataupun perjalanan acara bagaimana Datuk? Setakat ini mesyuarat ini telah berjalan dengan lancar sekali dan kami amat berbangga dengan kehadiran YB Hajah Nancy Shukri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang akan hadir sebentar lagi untuk merasmikan mesyuarat ini secara rasminya. Bagaimana pula dengan komitmen pelibatan negara-negara anggota lain? Komitmen yang di antara anggota negara ASEAN yang lain adalah amat tinggi dan wakil atau menteri dari keseluruhan 10 negara ASEAN akan hadir pada mesyuarat kali ini, dan kami juga amat berbangga kerana dengan kehadiran Setiausaha Agong Sekretari ASEAN Yang Berhormat Lee Leong Ming dari Vietnam juga akan hadir pada kali ini di mesyuarat kita hari ini. Apa antara isu-isu yang diberikan perhatian terutamanya bila bercakap tentang sosio budaya dan juga perlindungan sosial untuk warga ASEAN? Sebelum itu, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan adalah merupakan peneraju kepada Majlis Komuniti ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community, dan di antara isu-isu yang kita akan telah membincangkan adalah untuk isu-isu yang melibatkan manusia sejagat sebenarnya seperti sumber manusia, iklim, pekerjaan, perkhidmatan awam dan banyak lagi. Kerana apa? Dalam tonggak ketiga ASEAN ini iaitu Social Cultural Community, kita juga adalah merupakan peneraju kepada penyelaras kepada 17 sektor badan bukan kerajaan dan juga kerajaan dalam mesyuarat ini. Apa lagi antara peranan yang dimainkan oleh kementerian berhubung mesyuarat yang akan diadakan ini? Seperti saya katakan tadi, MOTEC adalah merupakan peneraju kepada tonggak ketiga ini, dan kami memainkan peran yang amat penting sekali dalam kelancaran mesyuarat ini, terutamanya untuk mengadopt yang dikatakan sebagai ASEAN Blueprint 2025 sehingga tahun 2025, dan itu adalah satu dokumen yang amat penting sekali di mana kami telah berjaya mendapat persetujuan dari semua anggota negara ASEAN kali ini. Dan untuk kedua-dua mesyuarat, Datuk, ya, akan dipengerusikan oleh dua tokoh yang begitu dikenali di Malaysia. Mungkin Datuk boleh berikan sedikit penjelasan mesyuarat ke-14 dan juga mesyuarat ke-19, siapa antara pengerusinya? Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan adalah merupakan pengerusi kepada kedua-dua mesyuarat ini. Mesyuarat ke-19 itu adalah mesyuarat pegawai kanan yang telah dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ong Hong Ping. Dan untuk mesyuarat ke-14 Majlis Komuniti ASEAN ini adalah mesyuarat pada peringkat menteri akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Mas Amiyati Samsudin, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan.
yang sehingga tarikh akhir nanti, apa antara isu-isu dan juga apa harapan Datuk sendiri untuk mesyuarat kali ini? Saya berharap mesyuarat akan berjaya dengan sepenuhnya dan kita akan mencapai persetujuan dalam semua perkara dan dokumen yang akan dibincangkan. Ini adalah untuk kebaikan kesemua penduduk di seluruh rantau ASEAN. Yeah. Dan untuk hari ini, apa yang bakal kita jangkakan akan berlangsung di Hotel Shangri-La pagi ini? Pagi ini, mesyuarat ini akan, sebagai saya katakan, akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Haji Nancy Chukri. Lepas itu, mesyuarat secara rasmi akan diadakan dan saya jangka mesyuarat akan berlangsung sehingga tengah hari, di mana menteri-menteri ASEAN yang datang pada kali ini akan menyetujui semua dokumen-dokumen yang telah dibincangkan di mesyuarat pegawai kekanan semalam. Ya. Yeah. Untuk jangka hadapan, masa visi masa hadapan, Datuk, ya, bagaimana ahli-ahli negara anggota boleh memberikan sokongan yang lebih mantap untuk usul yang dibentangkan? Saya rasa sokongan dari mereka kita pernah memperolehi dengan mantap sekali dan kita berharap sokongan ini akan terus diteruskan semasa bila pengerusi ASEAN yang akan datang di Laos PDR akan menyambung tugas dalam majlis untuk menjayakan penubuhan majlis komuniti ASEAN ini. Pemerhatian Datuk setakat ini tentang peranan Malaysia mempengerusikan ASEAN, bagaimana Datuk lihat kejayaan kita mengepalai ASEAN tahun ini? Saya rasa kita dah telah buat menyumbang banyak perkara dan juga telah berusaha dengan sesungguh-sungguh untuk menjayakan semua tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita dan setakat ini saya rasa amat berbangga lah sebagai seorang pegawai kerajaan telah menyumbang sedikit sebanyak untuk menjayakan mesyuarat Majlis Komuniti ASEAN ini. Yeah. Portfolio Datuk dalam bidang kebudayaan, apa antara yang sering diberikan ataupun maklum balas respons barangkali yang diberikan oleh rakan-rakan sejawat dalam bidang kebudayaan juga di kalangan negara anggota? Saya rasa mereka amat berterima kasih dan mereka juga bangga dengan apa yang kita telah menyumbang dan kita juga sebagai rakan ASEAN, negara anggota ASEAN, kita juga selalu mengucapkan penghargaan kepada mereka dan kita saling bekerjasama di antara kesemua bahagian kebudayaan di antara kesemua negara anggota ASEAN. Yeah. Tidak ada sebarang masalah. Tidak ada sebarang masalah, insyaAllah. Dan mungkin sedikit saranan ataupun apa yang mungkin Datuk ingin sampaikan kepada para delegasi untuk mesyuarat kali ini, Datuk? Saya rasa pada delegasi ini telah bertugas bertungkus lumus sebanyak di mesyuarat pegawai kanan dan juga akan bekerja sekali lagi dalam mesyuarat majlis menteri-menteri dan saya harap kerana pada malam ini kita juga adakan ASEAN Musical Extravaganza. So saya harap mereka selepas mesyuarat yang yang telah bekerja keras dan saya mereka akan dapat melihat dengan sendiri kebudayaan menikmati kebudayaan tarian dan sebagainya di negara-negara anggota ASEAN yang akan dipersembahkan di Matic pada malam ini. Yeah. Datuk, untuk pemahaman para penonton yang ingin mengenali lebih lanjut tentang kedua-dua acara ini, apa perbezaan antara mesyuarat ke-14 ASCC dan juga mesyuarat ke-19 pegawai kanan itu? Nah, kerana mesyuarat ke-19 adalah peringkat pegawai kanan komuniti ASEAN dan mesyuarat ke-14 ini adalah mesyuarat di peringkat menteri. Peringkat menteri untuk menubuhkan komuniti ASEAN. Yeah. Terima kasih Datuk dan kita doakan yang terbaik untuk penganjuran kedua-dua acara ini dan juga selamat bersedang kepada semua delegasi. Kembali bersama Hezri dan Tazrin di studio. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.